Well, seperti yang saya selalu kata, orang muda merupakan masa depan negara ini. Tetapi saya ingat mereka dia put off dengan keadaan politik di negara ini pada masa ini disebabkan cara-cara politik yang agak lama, agak kuno, which is not impressive. Saya selalu menggalakkan kaum muda untuk keluar, untuk mengambil tahu dari mana, where we come from, kenapa kita memerlukan reformasi di dalam negara ini sekarang. Itu satu cara yang penting. Saya dah demam, pagi panas, petang hujan, ada banjir juga, saya pun tak tahu. Tapi of course, ini bukan masa yang sesuai untuk ada election dan ada kempen. Ini satu perkara yang kita tahabak kepada semua, tapi mereka langsung tak dengar. Tapi itu tidak akan mengurangkan semangat kita lah untuk keluar berkempen. Ini satu propaganda yang telah pun dilakukan oleh UMNO sejak berapa dekade. Ini memang taktik kotor UMNO yang kita lihat sejak berdekade-dekade. Tapi dalam pandangan saya, itu Cina, apa ni, DAP Cina dan sebagainya, itu semakin berkurangan sekarang. I think over time kita ada lihat orang sekarang mula membuka mata untuk melihat memang ini semua kata bohong, propaganda yang telah pun diwujudkan oleh UMNO. Dan saya yakin masa yang dekat yang akan datang, memang persepsi itu akan lebih berkurangan.